Momen kebersamaan Desta dan Natasha Rizky liburan bersama ketiga anaknya bikin warganet ikut bahagia. Meski sudah resmi bercerai setelah menjalani bahtera rumah tangga selama 10 tahun, namun keduanya tetap kompak demi membahagiakan ketiga anak mereka. Informasi mengenai liburan tersebut terungkap melalui unggahan media sosial Desta, Natasha Rizky hingga pengasuh anak mereka. Dalam liburan tersebut Natasha Rizky juga diketahui membawa sang ibu. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya Natasha Rizky Pradita, terlihat interaksi antara Desta dan Natasha Rizky. Kendati demikian, ada hal yang menarik perhatian dari warganet. Hal tersebut adalah panggilan Desta ke Natasha Rizky yang tak seperti sebelumnya, di mana Desta memanggil Caca dengan sebutan Aboy.